Muhammad Abdu bin Nik Abdul Aziz. Terima kasih yang itu. Soalan saya nombor 8. Ya, sila Yang Mak Menteri. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Pasri Mas di atas soalan yang dikemukakan yang berkaitan dengan soal penyaluran dan pengedaran ras bagi negara. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, terdapat lebih daripada 180 koperasi di seluruh negara yang sudah pun terlibat dalam rangkaian nilai dalam pengedaran dan penghasilan beras negara. Misalnya, terdapat 46 koperasi yang diberikan lesen borong, lesen kilang padi komersial ada 4 koperasi, lesen membeli padi ada 10 koperasi, lesen runcit beras ada 124 koperasi. Yang Mohd Pasir Mas. Terima kasih Yang Bertua dan terima kasih Menteri. Maksud soalan saya ialah mengenai kota yang dipegang hanya oleh Bernas. Misalnya beras Faizah, kalau dia nak ekspor, dia nak import beras, dia terpaksa guna kota daripada Bernas juga. Maknanya soalan saya berkait dengan monopoli Bernas yang menyebabkan petani dan petani yang menjual dan juga rakyat yang membeli beras itu terpaksa membeli dengan tanpa ada tawar menawar harga daripada syarikat yang besar. Isunya ialah isu monopoli. Sejak lama apabila Bernas mengambil alih beras ni dah hampir 20 tahun, saya tengok sungutan awam dan juga kajian saya daripada pandangan orang apa ni ilmuan universiti mendapati bahawa tindakan kerajaan ini adalah tindakan yang tidak menguntungkan rakyat. Jadi soalan saya, apakah sebenarnya apakah halangan pihak kerajaan dalam memikirkan dan melihat langkah-langkah yang lebih baik bagi memastikan bahawa beras dan padi negara tidak lagi dimonopoli oleh pihak Bernas, malah diwujudkan lebih daripada satu badan atau syarikat yang terlibat dengan pengurusan beras negara. Terima kasih. Terima kasih YB Pasir Mas di atas soalan tambahan yang dikemukakan. Sebenarnya dalam soal rantaian nilai dalam negara tidak ada monopoli. Petani misalnya bebas untuk menghantar beras mereka untuk diproses oleh sesiapa pun untuk kilang, dan kilang yang berkaitan dengan Bernas sehingga sekarang ni kurang daripada 30%, sedangkan kilang-kilang swasta ada. Isu yang besarnya ialah kerana berdasarkan pada keupayaan kilang-kilang swasta yang ada sekarang untuk bersaing, kerana ia memerlukan suatu bisnes model yang benar-benar kompetitif. Sebagai contohnya, apabila dinaikkan harga padi kepada RM1,200 yang perlu dibayar oleh pengilang kepada petani, dan sekiranya terdapat kelemahan dari segi mutu padi tersebut dan pengilang merasakan ianya suatu bebanan untuk mereka menjual pada tahap yang berkenaan. Dan ini seperti di Kelantan, kita sedar bahawa banyak kilang-kilang terpaksa ditutup akibat dengan kenaikan harga padi ini. Saya faham tentang soal itu. Berkaitan dengan import, benar, saya akui bahawa sekarang ini terdapatnya dasar yang dipersetujui sebelum ini bahawa perlunya ada kawalan dari segi siapakah yang boleh mengimport. Tidak ada kebebasan, siapa pun boleh mengimport. Tetapi apa yang dipertanggungjawabkan kepada Bernas sebagai timbal balas daripada kuasa untuk mengimport pada satu badan saja ataupun satu syarikat saja Bernas ini ialah tanggungjawab yang perlu diambil oleh Bernas. Misalnya untuk menguruskan stockpile negara, stockpile beras yang ada pada negara bagi menjamin keselamatan makanan kita. Di samping ada tanggungjawab lain, termasuk juga tanggungjawab untuk menjadi pembeli yang terakhir. Artinya terdapat pengeluar-pengeluar padi ataupun petani-petani, sekiranya mereka bawa beras ataupun padi yang mereka hasilkan itu pada kilang-kilang swasta, kemungkinan berlaku bahawa mutu padi mereka itu tidak baik dan kilang swasta berhak untuk tidak mengambilnya.
Tetapi tanggungjawab yang dipertanggungkan pada Bernas, Bernas mesti mengambil beras tersebut. Jadi ertinya sekiranya diberikan kebebasan pada syarikat-syarikat lain misalnya untuk mengimport, apakah syarikat-syarikat ini bersedia untuk mengambil tanggungjawab yang sama? Jadi ini juga perkara yang perlu dilihat. Mereka mesti membeli beras atau padi-padi yang dihasilkan oleh petani walaupun hasilnya tidak betul baik. Dan dianggap bahawa tidak banyak yang bersedia untuk berbuat demikian kerana sekarang ini dikatakan memang kecenderungan ramai orang yang ingin mengimport kerana harga beras dunia murah. Harga beras di luar sana, harga beras siam lebih murah daripada harga yang dihasilkan oleh padi kita, dan ramai yang kata terutama di Kelantan beras yang lebih sedap tapi murah di sana sebab itu berlaku penyeludupan dan sebagainya, tetapi nak import tak boleh. Ini berlaku sekarang waktu harga beras dunia murah. Tetapi bayangkan sekiranya berlaku harga beras mahal. Ini berlaku tahun 2008. Harga beras di luar lebih mahal daripada harga beras kita. Dan mereka tidak boleh jual dengan harga yang terkawal dan sebagainya, dan mungkin mereka tidak akan mengimport. Siapa pula yang akan mengambil tanggungjawab yang disebutkan tadi, menjaga stok pengimbal, menjaga stok pile kita dan menjaga tanggungjawab untuk membeli sebagai pembeli terakhir pada petani dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu kita imbangi dan kita bersedia untuk melihat perkara yang disebutkan oleh Yang Berhormat ini. Terima kasih. Yang Berhormat, sekejap.